Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana hari-hari kalian? Semoga selalu sehat dan menyenangkan. Hari ini biasa rutinitas saya berangkat ngantor pakai kereta KRL Komuter Line. Buat kalian yang angkermania atau anak kereta, pasti paham banget lah bagaimana vibe-nya naik kereta buat aktivitas di jam dan pulang kerja. Tapi ini nggak begitu berlaku bagi rutinitas saya, karena saya tinggal di Jakarta dan tempat kerja saya di Ciputat, Tangerang Selatan sana. Nah, di sini ada satu gap atau ketimpangan di sisi penumpang KRL Komuter Line, yang mana kereta tujuan Tanah Abang penuh sesak, sedangkan saya naik kereta tujuan sebaliknya, yang sangat lenggang sampai kayang pun bisa. Nah, ini adalah risiko tiap hari yang harus dilalui oleh kita semua sebagai pekerja. Jika mau tempat tinggal dekat sama kantor kita, kita harus keluarkan kos yang lebih besar untuk tempat tinggal. Nah, khususnya untuk yang kalian yang ngekos atau ngontrak di sekitar kantor itu. Jika tempat tinggal jauh dari kantor, ya bisa jadi kosnya lebih kecil dan harus mau nggak mau menikmati perjalanan KRL seperti ini. Penuh sesak seperti itu, teman-teman. Kenapa KRL? Karena murah banget. Cuma Rp3.000 sekali jalan dan tentunya bebas macet. Wes, andalan banget deh KRL Komuter Line nih. Nah, bagi teman-teman yang baru memulai karir di Jakarta, salah satu yang harus dipertimbangkan adalah aksesibilitas menuju tempat kerja, agar budget bulanan dapat ditekan seminimal mungkin, ya kan? Ya, beginilah pemandangan saya setiap hari. Bagi Angkermania, tetap semangat. Oke, terima kasih. Kereta. Selamat pagi, selamat datang, ada tadi di stasiun Sudirman Barat. Jalur 2, masuk komuter di jalur stasiun Tanah Abang, ada di jalur 2, jalur 1.